Oke, halo Ningge Nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo IG Nobrian Sky Stream. Kali ini kita akan main Pokemon Fire Red ya. Nuzlocke pastinya. Nuzlocke mode. Ya, itu adalah peraturan di mana kalian harus main dengan atau dengan gimana ya? Dapetin Pokemon satu ya, BTW. Tiap root dan juga untuk kasih nama ya. Benar. Ini kita pakai settingan yang beda, BTW. Karena error. Ya, kemarin kita main Dinas ternyata nge-lag bangke karena internet saya mati, Pak. Dibilang. Oke, okay, this what it is. Halo, senang bertemu denganmu. Selamat datang di dunia Pokemon. Namaku adalah Okiro Hakase. Dan orang-orang menyebutku Pokemon Professor. Dunia ini berisi dengan makhluk yang bernama Pokemon. Untuk beberapa orang Pokemon adalah hewan piaraan, namun beberapa orang itu menggunakan untuk battle. Tapi untuk diriku, aku belajar Pokemon sebagai profesi. Namun berikan atau perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Are you boy or girl? I'm a girl. Lalu siapa namamu? Brenda ya. Namaku Brenda anjir. Oke, namamu Brenda ya? Yes sir. Yes sir. Dan ini adalah cucuku ya. Dia adalah rivalmu sejak kamu bayi. Siapa namanya? Namanya adalah siapa ya jenengnya? Pinocchio, pembohong. So skip. Yes sir. Oke, namanya adalah Pino. Brenda. Pokemon legenda Pokemon akan dimulai ya. Dunia penuh mimpi dan juga apa namanya petualangan akan dimulai. Wah, ini kita bocil, cok. Wah, BGM-nya anjir keren nih. Kita ambil barang dulu. Nostalgia dikit lah, main benar lah. Ini kita kelupa sih story-nya, coy. Udah lama gak main, Pak. Gak salah, kita harus ke tempatnya profesor ya. Wah, kita ada Pino di sini. Ada Pokeball, isinya Pokemon. Jadi kita pakai rule Nuzlocke ya. Jadi tiap rute ngambil satu Pokemon. Hanya satu Pokemon, yaitu adalah first encounter. Dan pergi. Ini tidak aman. Banyak Pokemon hidup di apa rumputan yang tinggi ya. Kamu harus butuh Pokemon untuk protection. Protection itu perlindunganmu ya. Ayo ke sini.
kita dikasih Pokemon, Pak. Pino. Oji-chan. Matte wa mendokse. Pino, tunggu. Oh iya, benar sekali. Aku bilang padamu untuk menunggu ya. Untuk datang ya. Tunggu. Hey, Brenda. Ada 3 Pokemon di sini. Dan ada Pokemon di dalamnya ya. Yang bola-bola itu disebut dengan Pokeball. Saat saya muda, aku sangat Pokemon. Saya merupakan Pokemon trainer yang serius. Namun sekarang di umurku yang tua, aku tinggal 3 saja. Bohong dia, Pak. Silakan pilih satu ya. Hey, kakek, itu tidak adil. Bagaimana dengan aku? Tunggulah, Pino. Kau bisa ambil satu juga nanti. Oke. Okay. Ada Bulbasaur ya. Saya penyuka Pokemon rumput sih. Ya, nanti. Adalah Squirtle. Ini adalah perubahan terakhir Blastoise ya. Dan di sini adalah Charmander. Sulit untuk dinaikin atau di leveling ya. Ambil apa ya, Pak? Charmander lanjir. Yes sir, ambil Charmander lah. Sebenarnya penyuka rumput ya. Pokemon rumput ya. Itu untuk genetik atau gen 3 atau gen 1 sih lebih tepatnya, ini lebih suka Charmander sih. Yes sir. Ini kita main paling 1 jam ya. Billing kita 1 jam doang ya. Kita kasih nama dengan Fire. Fire, Pak. Api, coy. Udah lama banget main game ini, cuk. Dan dia ambil tipe air lah. Dan suara aku terlalu gede mungkin. Gak tau lah, kita nanti aja. Kita balik di sini. Tunggu, Brenda. Ayo battle, bos. Wah. Dum. Oke. Oh, sangat-sangat terburu-buru seperti biasa ya. Brenda, kamu tidak pernah battle sebelumnya kan? Yoi. Battle akan terjadi ketika trainer atau pelatih mereka itu berhadapan. Dan ini dia nyawanya ya. Nyawa Pokemon-nya. Siapa yang membuatnya nol akan menang ya. Dan akan menerima XP atau pengalaman. Oke. Okay. Kita teriakin di situ growl ya. Jadi attack-nya turun. Menurunkan status musuh akan membuatmu dalam posisi yang menguntungkan. Tail Whip nurunin defense ya, Bang Gamer. Kita stretch di sini. Kita garuk ya. Memberikan damage adalah inti dari battle. Oke. Okay. Musuh luput ya di sini, miss ya. Ayo garuk dia. Stretch. Tail Whip lagi, defense kita turun. Kita stretch lagi. Jadi kita pakai apa namanya, rule Nuzlocke kembali lagi. Di ini sakit sih. Kita garuk di sini. Musuh miss mulu anjir. Kita leveling di sini. Di level 6. Aku kalah.
salah mengambil Pokemon. Sebenarnya benar sih. Jadi setiap kita menang di sini kita dapat duit juga ya. Judi pak ini pak. Brenda, oke, smell you later, anjir. Akan membaumu kapan-kapan bangke. Ini test stream ya BTW, aku ngetes suara dan lain sebagainya ya. Mau berpetualang ya. Lihat-lihat, aku mengcopy apa yang ada di trainer tip sign. Trainer tip, please start atau tekan start tip untuk pembuka menu. Oke, kita bisa save di sini ya. Ini kita balik rumah dulu cuy. Kita mau ngeheal. Brenda, kamu harusnya mengambil sedikit apa istirahat ya. Oke. Kita mau pergi ke kota lain ya. Kita belum bisa untuk ngambil Pokemon sih di sini. Waduh PGM ini. Dikit tuh jir. Aku belum pernah namatin ini ya BTW. Saya namatin Fire Red pak. Fire Red. Emerald. Kita scrap ya ini, kita garuk. Very good. Musuh tackle, oke. Kita garuk lagi. Ini salah satu game yang bikin saya bisa bahasa Inggris pak. Dapatkan XP. Jadi ya, bagi orang-orang sekte-sekte tidak bisa bahasa Inggris, silahkan kalian main game ini ya. Ada tikus bangke. Tata ya. Asket di sini. Garo. Kita mau pergi ke next kota. Saya masih hafal sih. Jadi kita akan namatin berbagai region lah. Oke, nice. Dapat ember ya, elemen api coy. Kalau salah karakter ini punya metal claw juga sih, tapi apa namanya? Level berapa nggak tahu sih. Ini rumah sakit. Bagi yang mau battle juga bisa sih kalau kalian punya game ini. Kita kasih tutorial. Kita ngapain ya? Kalau nggak salah kita mau ke tempatnya ini market ini. Wah oh, ini dia, kita disuruh jadi kurir Gojek anjir. Kita jadi kurir pak. Kita suruh ngirimin barang ke tempatnya Profesor Okito. Nanti kita dapat imbalan Apple pak. Sama duit kalau nggak salah. Oke kita speedrun aja ya, karena kita masih ada apa namanya misi. Kita nyari Pokemon buat leveling dikit lah. Karena kita pakai rule Nuzlocke, jadi Pokemon pertama yang kita encounter itu jadi Pokemon yang kita tangkap. Itu. Kalau gagal kita nggak dapat Pokemonnya lagi sih. Terus Pokemon yang mati atau painted itu nggak boleh dipakai lagi tuh. Dan ini Gen 3 ya, jadi belum ada pembagian kayak spesial fisikal ya. Yes sir. Game Boy ini game-game yang bagus sih. Ada Face Moon juga btw. Jika kalian ingin main untuk versi Game Boy. Sedikit di sini gitu. Oke, paya. Kita ember. Ember itu api ya. Bunga api lah. Ember.
Oh, dulu nyari di kamus, coy. Artinya apa ember? Kukira ember bucket ya. Ternyata ember itu bunga api, coy. Percikan api, ember. Nah, kita mau tempatnya kirim barang ke Pak Profesor di sini. Loh, Pak. Oh, Brenda, bagaimana dengan Pokemon-ku? Kayaknya sudah tambah kuat ya di sini. Kamu punya apa namanya? Talent. Bakat untuk jadi Pokemon trainer. Game zaman aku SMP anjir, anjir. Oke. Aku lupa. Kenapa aku kenapa kamu memanggilku, cuy? Oh, benar-benar aku punya request ya, punya permintaan pada kalian. Di sini ada Hatsume. Atau ada apa? Penemuanku ya, yaitu bernama Pokédex di sini. Punya kemampuan untuk merekam data untuk Pokemon yang kalian lihat dan pernah lihat ataupun kalian tangkap. Jadi ini adalah ensiklopedia yang high teknologi ya. Nah, dulu sih belum ada HP-HP OP ya. Bang, gimana cara downloadnya di HP apa gimana? Wah, aku belum bikin apa namanya tutorial ya. Ini cara downloadnya tinggal di Google aja. Namanya adalah Pokemon Fire Red ya, kayak di sebelah sini. Terus yang emulatornya Game Boy Advance. Di HP ada sih. Kalau di HP namanya My Boy. Ya, di HP bisa, cuy. Itu. Kalau di komputer namanya Visual Boy Advance. Emulatornya, cuy. Seru, Pak. Sambil ngisi waktu di perjalanan itu enak. Jadi ini adalah alat untuk menangkap Pokemon, namanya Pokeball ya. Kita dapat 5 Pokeball di sini. Kita taruh ke Pokeball Pocket. Ketika ada Pokemon datang, itu apa? Pertarungan yang adil ya, game yang adil. Tinggal dilempar ke Pokemonnya dan kita tangkap ya, Pak. Tidak selalu berhasil tapi ya. Pokemon yang sehat akan lepas. Jadi kamu harus beruntung. Itu. Jadi keinginan profesor ini adalah untuk mempunyai data semua Pokemon ya, menangkap semua Pokemon ya. Tapi saya terlalu tua. Aku tidak bisa melakukan itu. Jadi aku ingin kalian berdua untuk apa namanya? Memenuhi mimpiku itu. Ayo, tadi temu. Ini adalah langkah terbesar di Pokemon history atau sejarah besar ya. Oke, Brenda. Oh, jadi pinjam apa namanya peta juga ya. Ini emang kampret ya, temen kita ini. Oke. Kita akan jalan-jalan. Jadi di sini teman kita curang sih. Punya cheat, dok. Punya yang namanya peta kota ya. Kita nemuin orang tua dulu. Amit. Emang nge-heal di sini. Jadi downloadnya ya tinggal Google aja sih. Kalau cara mainnya kalian tinggal di Play Store ada sih, namanya My Boy ya, emulator. Bang, cek video terbaru gue, apa yang gue dapat hari ini? Apanya, cuy? Kamu dapat apa, Pak? Oh, nggak bisa ngecek TikTok ya. Jadi ini kita pakai rule Nuzlocke. Jadi kita harus tangkap Pokemon yang kita temui pertama dan langsung kasih nama. Terus kalau Pokemon kita mati, nggak boleh dipakai ya. Kita masukin dalam box. Oke, okay, Pokemon pertama di rute 1. Wow, langsung dapat Pikachu, cuy. Let's go. Semoga kita hit nggak mati, cuy. Please. Oke.
kita serang sekali lagi terus kita tangkap, Pak. No! Critical hit, Bang. Oke, kita nggak boleh nangkap Pokemon di rute 1 berarti. Ya. Android di rute 1 kita nggak boleh nangkap Pokemon dong. Jalan. Kita nggak boleh menangkap Pokemon ya, btw. Di rute 1. Di rute 1 itu kita nggak boleh nangkap Pokemon. Bangke, kita terlanjur kill ya. Padahal kita pakai rule Nuzlocke di sini. Kita catat dulu ya, rute 1 nggak boleh nangkap Pokemon. Gak apa-apa lah, kita farming XP sekalian. Wah, rugi coy. Sebenarnya kita rugi ya, btw. Karena kita malah nge-kill Pokemon yang seharusnya kita tangkap. It's okay. Saya jawab this video. Oh, ini rute berapa sih? Rute 1 ya, kita nggak boleh nangkap Pokemon di rute 1. Ya udahlah. Kita rute lain lah. Kita mau beli Pokeball dulu yang banyak tuh. Lagu yang sangat-sangat bagus, saya suka tuh. Kita nge-heal di sini. Ya, potion itu buat nge-heal. Pokeball, kita beli Pokeball ya, kita beli 10. Wah, duit kita kurang, Pak. Mahal kali anjir, no. No, kita kalah klik. Rugi, Pak. Ah, itis, Pak, itis lah. Kalah ngeklik aku. Ya. Yeah. It's okay. Apa itu red box yang kalian miliki? Oh iya, ini Pokédex. Ketika kalian menangkap Pokemon, Pokemon langsung update ke datanya ya. Oh, what the freak? Oh, kita dikasih tutorial untuk nangkap Pokemon di sini. Level 5 langsung kita lempar ya. Itu adalah cara untuk nangkap Pokemon ya. Ini dia cara untuk menangkap Pokemon ya. Dan kalian dapat apa itu? Tutorial di CCTV. Oke. Oh, jadi kita harus melemahkan Pokemon sebelum apa namanya? Menangkap. Ini apa ini? Gym leader ya. Pretium gym pintunya tertutup. Oke. Ini rute berapa? Rute 22. Pokemonnya gede-gede ini pasti. Takut saya, Pak. Kita rute yang lain dulu sih. Ini rute 2, Pak. Rute 2 kita belum encounter, jadi kita boleh nangkep Pokemon di sini. Pikachu, let's go. Wah, kita langsung nangkep aja, cuy. Karena kita takut kalau Pokemonnya mati, Pak. Nangkep Pokeball. Hmm.
No. Anjrot. Wow, sakit kali dia. Sekarang lempar pokeball lagi. Mengapa aku lempar? Karena takutnya mati dia Pokemon. Tahit. Yes, miss ya. Kita lempar lagi, kalau enggak kita kepuk di sini. No, kita kepuk ya. Kita kepuk aja. Cat. Yes. Datang ke Pokeball ya. Satu, dua, tiga. Let's go. Pidgey tidak suka terbang. Dia bersembunyi di tall grass atau rumput tinggi untuk cari makanannya. Itu adalah Malbuk, serangga kecil. Kasih nama Yoi. Namanya Buhung ya, Buhung. Namanya Buhung, Pak. Kita nge-heal dulu, guys. Jadi kita main normal-normal aja ya, kayak main di GPA. Karena sebenarnya kita bisa speedrun sih, tapi kan nggak boleh. Oke, okay. Hope see you again, yokai. Kita lanjut petualangan kita, bete. Rute 2. Kita mau taruh Pokemon kita di sini di depan biar levelingnya enak, Pak. Ini rute 2 ya, jadi it's okay. Tapi gila lagi, Pak, levelnya lebih tinggi, Pak. Aiyah, kemana dah? Motor dek, tiket. Ember itu bahasa Jepangnya apa ya? Hinoko ya. Hinoko. Kita Hinoko di sini. Oh itu ya di sini. It's okay, it's okay. Ini nanti rute 1 kita nggak boleh tangkap Pokemon. Kita lanjut. Oh, ini Viridian Forest ini kita. Encounter pertama adalah Pokemon kita di sini ya. Banyak Pokemon-Pokemon nggak jelas ini sih. Oh, kita dapat Weddle anjir. dapat ular, cok. Fire, bisa. Potion setting bahaya, Pak. Kita bisa kena apa namanya? Racun ya. Kita garuk di sini. Berapa persen sih ya? Oke, kita tangkap ini. Karena ini adalah Nuzlocke seperti tadi. Jadi peraturannya Pokemon pertama di setiap rute itu adalah harus ditangkap. Iya, hati-hati racunan sama Weddle, yoi. Ini kita pakai rule apa namanya? Nuzlocke ya.
Jadi kita main kesulitan yang lebih tinggi di sini. Kita dapat Pokemon namanya Weedle. Sering ditemukan di hutan dan juga di apa? Rerumputan. Dia memiliki tajam. Oh, punya apa namanya? Sting atau sengatan yang tajam dan beracun. Sepanjang 2 inci ya, sekitar 5 cm di atas kepalanya, anjay. Kita kasih nama ya, namanya adalah, aku tahu perubahan terakhirnya sih, Beedrill. Tawon. Walaupun belum berubah. Tawon Vespa. Tawon. Walaupun ya, di gen selanjutnya ada namanya Vespiquen juga ya. Kita pulang dulu lah. Anjir. Kita belum punya yang namanya sepatu, Pak. Cara dapetin sepatu gimana ya? Aku lupa. Kalau nggak salah nanti di game pertama kan. Oh, btw untuk Fire Red belum pernah tamat ya, btw. Dududun. Welcome by the way, Rasai. Thank you. Hi. Jadi pengen main, main lah. Pakai rule baru, Pak. Biar agak sulit, yaitu adalah kalian harus nangkap Pokemon yang kalian temui pertama. Hanya boleh itu tiap rute. Seru, Pak. Aku belum pernah tamat sih ini sih. Untuk Fire Red ya, kalau Emerald berkali-kali, Pak. Saya mulai main di Gen 3 sih. Walaupun ini Gen 3 juga sih. Tapi kan pakai Gen 1 Pokemon. Di HP juga bisa kan. Yuk kita coba menyeberangi. Ini apa ini? Aku datang ke sini dengan temanku untuk menangkap Bug Pokemon. Nanti Pokemon Bug ya. Pokemon serangga ya. Aku mapnya lupa ini, Pak. Kita harus punya anti racun sih. Kalau enggak kita keracunan ya. Saya sering dulu Fire Red, Sapphire sama Emerald tuh. Bisa burung. Kita leveling Pokemon kita. Ya. Mystery Dungeon enggak, belum pernah aku Mystery Dungeon sih. Oke, untung enggak kena racun ya. Jadi ini kita pakai rule, pakai peraturan kalau Pokemon kita mati atau pingsan itu nggak boleh dipakai lagi, Pak. Harus dimasukin box kalau nggak dilepas ya. Jadi kita main Pokemon dengan difficulty yang sulit. Wah, ada Caterpie, cuy. Andai kita ketemu Caterpie tadi, cuy. Anda ya, kita main tadi dapat Caterpie, dapatnya Butterfree, cuy. Ambil leveling Charizard, Charmander, Fire ya. Caterpie level 5 mantap tangkap, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak boleh, Pak. Peraturannya adalah nggak boleh nangkep Pokemon selain Pokemon yang ditemui pertama ya. Jadi kayak takdirnya dapat apa gitu lah. Random, Pak. Kalau tadi dapatnya ketemu langsung Caterpie kita tangkep. Ini kita main random gacha lah. Pokemon yang kita dapatkan adalah Pokemon yang pertama tiap region atau tiap map. Itu. Squirtle awal-awal enak, Pak. Squirtle lawannya kan Brock pertama. Paling sulit awal-awal ya ketemu apa namanya, awal-awal lawan Pokemon batu kan, kalau nggak salah. Kita lari aja lah.
Nama si Chao. Dung, tak dung, tak dung, 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 tak dung, tak dung, dung. Ini kalau dia diam aja, Pak. Saya butuh duit ini untuk beli anti racun ya. Ini dia Pokemon trainer. Kita battle di sini. Bocil ya. Bocil penangkap serangga, coy. Oke. Kita panggil bos kita lah, Fire, Pak. Suku mana dah? Mundur, Rek. Oke, Fire. Enak pakai Squirtle sudah. Awal-awal juga lawan Team Leader tipe batu kan. Kita bakar pakai bunga api Ember. Nice, super efektif ya. Damage 2 kali lipat. Oke, level 5, nice. Dapat Sand Attack, terus lempar pasir. Kita level 5, level 9, nice. Bukan, nanti gampang pas lewat lautan terus pakai serangan tipe S. Iya sih. Tapi kan untuk nuzlocke kayak gini kita bisa mancing juga kan. Oke lah. Emang lebih gampang sih. Tapi saya penyuka cari zat sih. Iya, kan mancing paling dapat tentakul. Oh iya, dapat tentakul paling, Pak. Yes, sir. Dapat duit ini. Oke. Jadi kita nggak boleh nangkap Pokemon lagi ya, selain tadi ya, satu kali. Nanti kalau di rute 3 kita bisa nangkap Pokemon lagi. Kita hindari dulu lah ya Pokemon-Pokemon, kita mau nyari Pokemon dulu di rute selanjutnya, Pak. Oke, no Pokemon, no encounter. Dulu Fire Red timku Blastoise, Pikachu, Butterfree, Flamethrower, dua lagi. Kita ada Pikachu. Tapi kita nggak boleh nangkep. No, ini Pokemon langka ini di sini, cuy. Persentasenya kecil, Pak. Tapi kita nggak boleh nangkep, Pak. Karena peraturannya emang demikian. Wah, andai tadi ketemu Pikachu ya. Kamu pecat tuh anjir. Tapi kita nggak boleh nangkep ini. Peraturannya adalah tidak boleh nangkep ya. Sayonara Pikachu. Kenapa nggak datang dari tadi? Emang area untuk Pikachu di bagian belakang doang sih. Nggak ding? Sama aja ding, tergantung untung-untungan, Pak. Nah, kita menuju tempat kita yang aman. Ada apa ini? Kakuna. Kita tackle coba. Kakuna kan nggak bisa nyerang deh. Jadi keras dia, Pak. Batu anjir. Odore. Tambah keras lagi dia. Tapi santai, kita punya jurus special attack di ini untuk bakar-bakarnya. Hati-hati sih, di game ini ada critical hit ya. Kakuna merupakan perubahan dari Weedle. Nanti jadi Beedrill. Oke. Okay. Aku belum pernah main untuk ini sampai tamat sih. Sampai terakhir itu gym leader air, Pak. Misty.
Jadi aku lupa. Walaupun aku nonton Pokemon ya pastinya. Ini Weedle ini. Ketuket ini. Kalah lari aja. Oh ya, aku mau perubahin di Pokemon ulat ini ya. Awan ini. Biar cepat berubah ya, karena katanya Pokemon serangga itu tetap berubah. Mesti setelah Brock Surian, wah berarti aku dulu namatin baru awal-awal sih. Weedle anjir. Nanti Metapod kan kalau nggak salah namanya. Level 9, what the freak dude. Gak berubah dia. Bahaya ini, kita kalah kita pak. Kita bakar ya. Oke, super efektif. Oke. Kita speednya kalah ya, karena kena string shot ya. String shot efeknya nurunin speed. Metapod mah ajar pakai Charmander. Iyalah. Kalau kalian nonton anime, kalian kan pernah nonton itu kan. Metapod lawan Metapod, cuy. Nggak ngapa-ngapain, pak. Harden semua, pak. Oke. DW berapa ini bang? Ini DW 0. Ya sih itu gen 1. Yoi, itu Metapod lah. Metapod gak ngapa-ngapain pak. Jurusnya Harden ter. Main-main DW ternyata internet tuh nge-lag ya. Ini makanya test strip. Ini rute 2 berarti aku belum boleh nangkap Pokemon ya. Nah ini dia. Tanggil dulu. Yoi, silahkan. Tanggil di sini. Oke, kita akan nyari Pokemon satu lagi di rute 3 ya. Raptor City itu tempatnya Brock kalau nggak salah. Gym leader pertama cuy. Ini kita nggak boleh tangkap Pokemon di sini kah? No. Itu dong bang, main all game sekalian. Aku main game banyak pak sebenarnya. DW nanti malam main DW lagi aku cuy. Tergantung koneksi ya. Kemarin koneksinya kayak jelek ternyata bang. Jadi aku main 1 jam doang. Nanti ngulang lagi lah. Kita harus lawan gym dong. Waduh, lawan gym pusing kita pak. Gak berani pak. Mati kita pak lawan gym pertama pak. Dan kita cuma punya Pokemon 2 ya. Ini tutup 2. Kita gak boleh nangkep Pokemon lagi. Kita leveling dulu lah ya. Bentuknya oh. Bentuknya menjijikan anjir. Kita minimal punya metal claw dulu karena awalan berat pak. Untuk Nuzlocke itu berat banget ini cuy. Dun, 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 dun.
Oh, Pikachu. Wah, andai kita bisa nangkap Pikachu, Pak. Tapi kan nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nangkap Pikachu. Sayang sekali. Sambil leveling doang ini. Ini nanti sampai end kita leveling. Next video kita akan coba untuk apa namanya, mengalahkan gym leader ya. Ekstrim lah. Yoi, next stream kita mengalahkan. Thank you di follow ya. Jangan lupa di tap tap ya. Dapat potion. Kita leveling dulu bos. Ini cuma test stream, nanti aku cek VOD nya terus aku upload di YouTube. Kalau lancar berarti settingannya ada bener ya. Oh no, racunan kita Pokemon. Hati-hati ya. Oke, level 6. Oke. Oh, belum berubah kah? Kita punya namanya obat anti racun di sini. Antidot. Nice. Kita, apakah kalian tahu Pokemon bisa berubah? Bisa evolusi? Bisa dong. Wah, Pokemon-nya 3, Pak. Metapod. Anjay. Ike. Ember. Hai. Charlie ya, Aterpi. Yes sir, kita ganti Pokemon biar levelingnya setara, Pak. Ambil santai aja, ngobrol-ngobrol. Ambil leveling ya. Oke, okay, Pokemon. Fire. Di tackle mulu, anjir sakitnya. What the freak, dude. Kebakar ya. Minimal kita punya Metal Claw dulu sih. Metapod lagi. Tawan ya, tawan nanti jadi Kakuna. Kalau kita lawan Brock sendiri untuk tipe batu, tipe serangga itu mati, Pak. Mati-matian, Pak. Jadi kita harus hati-hati. Kalau level kita nggak tinggi, mati kita, Pak. Minimal 15-an. Ember. Yoi. Yeay, level 7. Kita evolusi mungkin ya. Berubah lah. Oh, lupa sih. Ini saatnya evolusi deh. Nah, ini tawon ga singka. Jadi Kakuna, Pak. Jadi apa namanya? Pompong, anjir. Di
Kakuna. Nanti keras gitu. Ini sebenarnya, sebenarnya punya jurus yang disebut dengan apa ya itu Kakuna ya? Beetle ya. Toxic kalau nggak salah. Ini dekat Tarpi ya. Kalau Caterpie ini kita serang pakai burung, oke lah, jangan ding. Leveling dulu pak. Ember. Super efektif. Kita ada Pikachu sih, sayang sekali kita nggak dapat Pikachu pak. Dapat lumayan untuk lawan Brock ya, karena bisa Iron Tail. Suku mana dah? Udah deh. Eh, Faya. Oke, speed kita turun di sini. Ember. Kita lebih tinggi karena emang levelnya tinggi ya. Enak. Oke, let's go baby. Eh, ada jalan lain kan? Oh. Apaan tuh? Dua Pokemon, oke. Atar P ya. Use di sini. Tahil dulu. Tadi kena tackle, oke. Kita pukul pakai ini ya, kita garuk. Oke, fire. Oke, kita speednya turun, kita bakar di sini. Jadi ulet bakar, pak. Edible itu, ulet itu tinggi protein ya, btw. Bisa dimakan ya. Kita ganti lagi untuk leveling. Kita panggil tawon ya, ini. Teman Pokemon serangga ya. Walaupun Pokemon serangga itu nggak terlalu strong sih. Panggil ini lagi. Kadal api. Tanam and fire. Nah. Seru ini game sih. Ambil santai-santai. Dan pakai rule Nuzlocke lebih seru lagi ya. Lebih seru. Apa ini? Oh, ke atas lah. Kita balik aja. Kita balik aja. Apa ini? Oh, ini belum ku serang ah. Battle ya. Level sama cuy, dia nggak evolusi tapi. Oke, fire. Bakar dia pak. Ember. Di sini udah ya. Di sini kita nge-save. Kita lanjut next stream ya. Kita akan mengalahkan Brock di sini next stream.
kita bakar lagi. Kita mau speed run aja. Timber. Oh, speednya dia lebih tinggi ya daripada Pokemon gue cuy. Yoi. Leveling level 12, very good. Kakuna. No, Kakuna speednya jelek ya. Kakuna level 50 gitu gimana ya? Kita lihat Pokédex jurus-jurusnya gimana dulu sih. Di. Oke. Kita pulang di sini. Loh, apa ini? Jadi sekiranya itu untuk stream kali ini ya. Kita pulang dulu ya. Rute 2, Pak. Jadi kita nggak boleh nangkap Pokemon lagi ya. Jadi harusnya kita ngambil Pokemon dan dapat 3 Pokemon, tapi sayang sekali karena tadi kita terlanjur kill Pokemon 1 cuy. Ya, itu suatu titik sih. Pokemon 3 dan sebenarnya sulit untuk ngalahin Brock ini cuy. Apalagi Gibiter level 2 juga sulit. Gibiter tipe air untuk cari zat untuk Pokemon kita. Charmander juga pusing disitu ya. Itu dua-dua Pokemonnya gede-gede nggak ya? Boleh sih kita nyari Pokemon terakhir untuk kali ini. Kita dua-dua kan? Buat ada Pokemon gigi di sini. Yuk kita untung-untungan yuk. Kita cari ya. Oh no. Oh no. No. Oh my god. Rontok Pokemon lu jangan-jangan di sini. Level 9, waduh. Kita string shot dulu ya di sini. Tapi dia Pokemon tipe burung, Pak, mati kita, Pak. Oke, fire. Dan attack bangke. Kita ember langsung lah. Itu lumayan lah ya. Oke, let's go baby. Nah, Squirtle ini bangga, ini berbahaya. Kita harus ganti Pokemon ya. Kita pakai burung kita ya. Burung kita aja. Kaget, aku lupa kalau ada rival di sini ya. Squirtle, kita kasih Sand Attack ya. Oke, Sand Attack GG ini, akurasi turun ya. Dua kali kita lemparin batu, Pak. Batu pasir, Pak, di matanya, Pak. Miss lagi ya, satu lagi, Pak. Akurasi biar busuk dia. Lagi kita lemparin yang namanya Sand Attack. Nice. Akurasi makin kacau dia. Kita ganti ke Kakuna coba. Kita pakai poison ya. Poison teknik.
Aku takut kalau dilempar air mati saya. Kok Madeda buyung? Miss. Wah, dia kena pasir matanya, cuy. Kita pakai poison sting di sini. Wah, damage-nya enggak ada sih. String shot. Yoi. Penurunan apa namanya? Speed ya. Kita poison sting lagi. Yosa. Nah, poison dia, Pak. Mantap. Poison mantap, damage-nya juga gede sih. Poison sting. Ngatan beracun ya. Kita defense turun ini. Poison sting. Oh, critical hit. Aduh, mau mati ke Pokemon-ku, cuy. Kita ganti Pokemon kita yang terkuat lah. Fire. Miss pastinya ya. Nice. Nah, poison lagi ya. Kita garuk di sini pakai crab. Hampir saja sih. Meninggoy kita. Oke, nice. Dapat duit mayan itu. Aduh, sulitnya. Rasakan tuh. Oh, kita nyari Pokemon satu lagi lah. Mankey. Ada Pokemon petarung di sini. Let's go, baby. Kita nge-heal dulu, Pak. Kita digebuk mati kah? Kita keras dulu. Ya ler ya. Defense naik. Kita nge-heal dulu, cuy. Nanti mati kita, Pak. Ler lagi anjir. Kalau enggak kita lewat pokeball aja ya. Kita tahu dapat. Ini encounter pertama kita masalahnya. Please. No. Oh, kena ler. Bahaya ini, Pak. Kita bukan di Pokemon lah. Buung. Kemana dah, lawan. Bisa buung. Nah, jurusnya ler doang dia. Pokemon kita tackle di sini. Damn, sakit. Oke, kita tangkap coba. Takutnya Pokemon-nya mati kalau kita gebuk, Pak. Ayo. Yes. Ini GG nih, Mankey kita leveling ya. Next stream kita akan main mengalahkan Brock. Yes lah. Auk, ya auk. Persen 4 ya. SSC 4 ini. Kita namain Saiyan ya. Goku. Oke, kita kembali dan mungkin itu aja untuk stream kali ini ya.
Setelah kita main Dynasty Warriors. Thank you, matase shimashita. Arigatou gozaimasu. Kita tahu Pokemon apa yang harus kita naikin, yaitu adalah Saiyajin. Nameru na yo. Kita bertarung di sini. Terusnya ada Scratch dan Lair. Oke. Jadi itu untuk stream kali ini ya, sementara kita akan end karena ada kerjaan ya nanti sini. Terus thank you for watching. See you to the next one. Bye bye.